Sobat Milenial dan Jensi, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Uh, seperti biasa di program ini uh, saya mewawancarai uh, sosok yang menginspirasi karena di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, uh, ribuan aktivitas selalu ada manusianya nih, ya manusia yang bisa memberikan kepada kita meskipun secara virtual itu duduk perkara perspektif terhadap sebuah fenomena dan proses panjang dari sebuah karya. Nah sosoknya ini kalian pasti tahu deh ya karena kita mengenal lewat karya-karya filmnya dan baru saja meluncurkan film dokumenter Unearthing Muara Jambi Temples. Very inspiratif dan ini ini overlook ya. Jadi kita selama nggak care ya bahwa ini ada sebuah situs yang luasannya itu 21 kali lebih besar dari Borobudur. Padahal kalau jalan di Borobudur ngelihat gedenya aja uh, udah pegel banget ya. Nia Dinata, uh, thank you udah datang ke studio IDN Time. Hai, di sini. Mbak Uni. <laughs> akhirnya, senang Akhirnya. bisa ada di sini. Kita ini, kita ini kenalnya udah lama banget. Udah lama banget. Kita ada di satu WhatsApp grup namanya Alumni Eisenhower Fellowship. Iya. Karena kamu tahun, 2008, tahun 2008, aku nah. mendapatkan fellowship itu, terus baru Mbak Uni. 2011. Kan, 2011. Kamu Jangan panggil aku mbak lah. Kita tapi kan A -a. beda tipis. Tapi kan tuan <laughs> kamu. Cik. Aku di kantor biasa lebih tua. Okay. Paling tua. Jadi aku senang kalau misalnya. Ada orang lebih tua dikit dari aku. Uh, kesempatan <laughs> untuk aku panggil mbak. Kamu belajar apa tuh 2008? 20, 2008 aku fellowship Eisenhower. Aku memilih untuk belajar tentang. Bagaimana kita sebagai filmmaker. Give back ke masyarakat. Hmm. Lewat yayasan film. Hmm. Jadi aku ke yayasan filmnya milik Robert De Niro, dia oh. bikin Tribeca di New York. Uh, kebetulan di 2006 aku sudah kesana karena film berbagi suami kompetisi di Tribeca. Yeah. Lalu ke Sundance, mm -hmm. itu kan juga berupa foundation, ya, yayasannya Rob uh, Robert Redford kalau yeah. Sundance. Yeah. Uh, gimana dia care banget dengan filmmaker, dia bikin yayasan, bikin festival, bikin workshop film, uh, lab film untuk menggodok skrip-skrip yang masih sangat uh, rough gitu ya, masih awal draft. Kemudian, ke Martin Scorsese di LA, yayasan filmnya, film foundationnya itu dia tidak bikin festival, tidak bikin film lab, tapi Martin Scorsese itu mendukung pengarsipan film dan membenarkan film-film yang sudah lama, film-film hmm. awal, film-film bisu, film Black and White hmm. dari seluruh dunia, dia membantu untuk bisa didigitai supaya anak-anak digital zaman sekarang bisa nonton dan segala oh, macam iya, iya. lalu ke semua perpustakaan film film archive hampir di nggak nyampe Hawaii sih hampir di lebih dari 20 puluh state. Hmm. Setiap state punya arsip film, aduh aku kayak iri banget melihatnya dan belum tertata dengan rapi. Belum, kita punya arsip film Indonesia cuma satu dan itu dikelola swasta atas support subsidi pemerintah namanya Pusat Perfilman Usmar Ismail. Oh, iya, Jadi iya, di iya, situ iya, ada dirinya. pengarsipan film tapi kondisinya sangat menyedihkan. Waduh, nah uh, sebelum ini kita ceritanya bagaimana perjalanan pengalaman kamu merawat uh, idealisme hmm. lewat seni. Tapi ada isu yang aktual, terbakarnya museum nasional. Hmm. Yang isinya itu adalah benda-benda seni, artefak-artefak yang sangat bersejarah, yang mungkin priceless. Meskipun selama ini belum pernah ada transparansi soal sebetulnya apa aja sih yang ada di situ, 871, Artefak per hari ini kebetulan tadi sorry kita mesti menunda wawancara dua setengah jam karena mendadak tadi ada FGD diundang oleh Mas Menteri Nadim Makarim yang concern dan meminta masukan dari berbagai stakeholder tentang gimana nih menggunakan momentum terbakarnya ini untuk justru lebih care lebih perhatian terhadap museum not only museum nasional tapi juga museum-museum yang ada di Indonesia selama ini agak menyedihkan bikin orang malas datang, spooky toilet toiletnya aja nggak ini. Terus orang yang mau menggunakan itu di charge luar biasa. Nah, kamu sendiri begitu mendengar museum nasional terbakar apa yang terjadi pada saat itu? Aku di uh, WA, itu aku dal dalam perjalanan ke Jogja ya, lagi hmm. di mobil. Uh, aku di WA oleh direktur fotografi aku, uh, Aldi yang di OP-nya Uh, unearthing Muara Jambi temples. Mm -hmm. Karena kita syuting di situ, karena mm. uh, salah satu bagian dari wawancara Pak Hilmar Farid dan Pak Ahmad Mahendra waktu untuk bikin dokumenter tersebut itu di situ karena di situ ada bagian di mana ada patung raksasanya Aditya Warman. Mm. Yang mana itu adalah bagian dari uh, leader ya dari Sumatera, kawasan Batanghari, di mana itulah Jambi, Muara Jambi adalah di situ. Jadi kita syuting di situ. Tapi jauh sebelumnya itu udah menjadi museum kesayangan aku dari aku kecil. Oh, Oke. Okay. Aku waktu kecil paling sering diajak kakekku ke situ, hmm. walaupun masih spooky, masih apa, tapi aku senang. Kemudian anakku juga senang sekali, anak-anakku nggak suka ke mall, tapi mereka udah gede-gede sekarang. Sama. Malu kali ya kalau dibilangin gitu, tapi dari kecil nggak suka ke mall, senangnya diajak ke museum. Sama. Dan yang favorit itu galeri nasional sama museum nasional, museum gajah ya. Bisa melihat patung-patung segala macem. Dan itu uh, saya syuting cabaukan pakai itu, syuting ada beberapa iklan saya pakai itu, lalu yang Unearthing war jambi. Jadi kalau untuk museum nasional, kayak rasanya tuh kayak dekat sekali karena setiap saya melangkah ke situ saya merasakan keagungan leluhur kita. Okay. Just by looking at the artefaks yang ada di taman patung ya. E, lalu setiap tahun saya ke situ cuman ngopi apa sekarang udah ada kafenya di belakang. Aku nggak tahu pas pandemi masih ada apa enggak tapi pas syuting Muara Jambi tuh udah enak dan aku pas syuting terakhir itu 2022 di situ itu Masyarakat datang, tidak hanya yang berseragam, kayak kita waktu kecil, hmm. tapi anak-anak milenial. Mereka datang, mereka foto-foto, dan kamar mandinya udah bersih karena hmm. kok kamar mandinya okay. <laughs> pertama kali aku cek. Jadi, kayak, "Aduh, nyaman banget! Udah selesai dong, Pak Dirjen dan Pak Direktur pulang. Aku sama kru, aku nongkrong dulu, foto-foto dulu, ngeliatin artefaknya gitu." Jadi tentu saja aku sedih dan shock dan langsung buka Twitter buka segala macam di perjalanan dan yang aku pikirkan adalah ruang patung itu mm. karena disitulah ruangan yang dapat kena matahari tengahnya ada courtyard yang menurut aku itu luar biasa ya arsitekturnya yeah. juga kita kan diwariskan arsitektur yang indah-indah yang harus kita pelihara yeah. juga ya kan itu itu bagaimana tapi setelah aku lihat bukan bagian itu. Lalu ketika bukan bagian itu kebetulan suamiku yang nanya, itu yang dikirim sama Belanda balik apa kabar tuh? Wah, riset lagi, hmm. googling lagi. Itu aman apa enggak? Ternyata keluar pernyataan dari Mas Menteri bahwa itu aman, hmm. ya kan? Karena menyimpannya bukan di situ. Dan yang berikutnya pagi-paginya itu that day the next day itu orang film orang Jogja karena anak saya di UGM hmm. ya ambilnya FIB lagi Fakultas Ilmu Budaya oh, sama sih sama <laughs> ya anak kita aduh nanti kenalan <laughs> terus anakku lagi makanya spritzi. kita sering ke ke, 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 ini, Jogja, ke Jogja ya, ya ha -ha. tapi nanti bisa harus kenalan <laughs> ibu-ibu <laughs> intermezzo terus itu semua anak-anak di horor bangun tidur begini 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 jadi kan kayak perlu ditenangin Oke okay, uh, follow aja Instagramnya kita udah lihat pernyataan-pernyataannya Nah yang mereka penasaran dan aku penasaran sebenarnya apa yang terbakar gitu hmm. jadi pengen sekali dapat informasi lebih lanjut. Yang transparan ya. gitu, apa yang terbakar dari periode berapa? Apa jadi mengajak masyarakat untuk benar-benar care? Ya. Karena kalau sekarang udah pasti care kok, masyarakat hmm. gitu ya. Tapi untuk benar-benar peduli, itu kita perlu diajak untuk sama-sama, kebersamaan gitu. Jadi kita juga perlu diajak kita stakeholder yang beneran ya. Jadi ini uh, problem kita. Problem kita bersama -sama, sama -sama, ya. gitu. Jadi jangan hanya yang di permukaan gitu. Kalau kita mau bikin a campaign atau apa, akan lebih baik ketika kita tahu nih damage-nya seperti ini gitu. hmm. Sehingga dari mulai buang sampah, dari mulai ngerokok puntung rokok, kita jagalah museum itu. Karena ini loh damage-nya hanya dari api, hmm. dari sebeng yang ada di belakang museum, ya. gitu. Ya kan, kan ya, faktanya bener. begitu kan, ya. sebeng di belakang museum. Kita masih beruntung karena kalau uh, yang terakhir yang sangat ramai dan bahkan itu uh, rakyat berhasil luar biasa marah ya, ya. karena 80 kerusakannya sama penyebabnya adalah uh, terba terbak kebakaran ya. ya. Kita iya. uh, so far dari apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah diwakili oleh Kementerian. Uh, apa pendidikan kebudayaan dan risetek itu enggak, enggak damage-nya mudah-mudahan seperti itu. Jadi, uh, aku setuju ya. Nia, jadi lewat museum itu kan kita melihat per perjalanan peradaban sebuah, sebuah bangsa. bangsa, betul ya, sebuah bangsa. Hmm. Makanya, memang sebetulnya daripada belajar di kelas. Itu dari kecil harusnya anak-anak itu memang justru ngelihat langsung ya, lebih menarik iya, buat iya. mereka ya. Betul. Nah, kalau sekarang misalnya momentum ini akan digunakan oleh pemerintah untuk building uh, uh, care, care terhadap museum dengan uh, memanfaatkan uh, momentum pri keprihatinan karena terbakarnya Museum Nasional menurut kamu apa yang hmm. yang perlu dilakukan step-stepnya? Step-stepnya pertama-tama secara kontinu dan konsisten memberikan laporan yang kreatif ke masyarakat bahwa oke okay, per minggu ini yang udah kita selidiki yang terbakar ini yeah. dari periode ini per minggu depan ini jadi ayo uh, kalian jadi kita sama-sama care ya kan sama-sama tahu sama aja kalau ada gempa mm -hmm. kalau ada dis natural disaster kita kan ingin tahu ya yeah. berapa yang korbannya apanya gitu lalu uh, yang bisa diselamatkan baru ini nggak apa apa step by step tetapi komunikasinya sekarang orang di sosmed udah yeah. pada ada lihatnya paling gampang di sosmed ya. Jadi komunikasinya jelas dan konsisten, continue sampai selesai. Lalu uh, per, kedua sambil bisa diparalelin tuh, uh, menurut kamu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menambah uh, rasa peduli hmm. rakyat Indonesia, rakyat hmm. Jakarta dulu karena ini ada di Jakarta, ada rakyat Indonesia secara uh, menyeluruh. Bikinlah quiz-quiz uh, di uh, yeah, yeah. Uh, sosmed karena kan itulah yang namanya engagement. engagement. Ini juga baru belajar kan <laughs> ibu ini bikin sosmed juga cuman happy-happy aja tapi karena di kantor banyak anak-anak milenial dan Gen Z akhir yang menasehati aku bahwa mm. ini bisa lo punya power loh teh semua panggil aku teteh jadi oh iya oke okay. engagement teh engagement oke okay. cara engagement gimana tanya ke mereka sehingga ada feedback dan feedback mereka itu jangan di blok nah, di mereka merasa di didengar di kadang-kadang kan perusahaan besar atau pemerintah atau orang-orang public figure kan nggak uh, apa-apa sih supaya privacy ya tapi kalau misalnya untuk kepentingan umum kan harusnya feedbacknya tidak di blok sehingga kita bisa baca Uh, apa yang masukan-masukan tersebut. Nah dari situ baru kita bikin campaign-campaign yang sifatnya juga dari mulai yang harus 360 derajat, yang holistik, holistik, holistik yeah. gitu. Jadi museum nasional jadi contoh, museum-museum lain juga bisa menjadi jadi ikut uh, semangatnya, jadi ikut ter apa ya, ikut terdapat energinya gitu. Yeah. Ya. karena di Jambi museumnya indah sekali. Nah. Si Ginjai Museum di Kota Jambi dan peninggalannya, aku kayak Si Ginjai Museum ah. udah pernah belum? Aduh, aku udah pernah kalau ke Muara, Muara Jambi, Jambi tapi yang, oh, jauh banget. Jauh banget. Gitu ya? Kalau ini di Harus Kota Jambi, Si Ginjai Museumnya di Kota Jambi motor. deket airport, oh, oh. nggak gede tapi peninggalannya aku tuh sampai gini, wah Sumatera, karena setengah Sumatera setengah Sunda kan, Sumatera tuh. Gila, orang Sumatera tuh pusat peradaban sekali ya gitu. Jadi aku melihat itu juga cuman memang cara displaynya masih sangat nah, konvensional juga. Itu juga, itu ya juga. Kan? juga. Blog gak ada narasinya karena Kaya kita lagi bikin di, di, jebrok di situ, aja. Ya. Terus cuman ini dari abad sini tidak ada ceritanya gitu. Sementara kalau nggak usah jauh-jauh, iya. kita kalau ke Ulen Sentalu deh sesama orang Indonesia ya aku nggak mau bikin comparison luar negeri ya. Bener. Ulen Sentalu itu kan dikaliurang, museum private itu hanya koleksi keluarga, lukisan, mm -hmm. kain, apa semua ada foto, ada narasinya, uh, apa uh, darah biru, darah biru di masa itu gitu ya. Gamelannya semua ada ceritanya ini dipakai untuk apa, segala macam, sehingga narasi-narasi seperti itulah. Dan kalau bisa, jangan ajak bisnismen. Kalau aku nggak setuju, mm. mengajak bisnismen untuk mengelola museum mm. harus mengajak yayasan. Yayasan itu swasta swasta yang mungkin kalau dilihat dari apa e, psikologi itu kan ada kayak piramida Maslow. Piramida Maslow Maslo. <laughs> itu kan biasanya orang yang udah aktif mem mau memvolunteerkan dirinya di yayasan itu kan ketika Maslownya udah yeah. udah terpenuhi. Jadi dia merasa aku perlu. Uh, bikin sesuatu yang give back, gitu. Sehingga ketika give back kan tidak ada korupsi, hmm. tidak ada, uh, apa, semuanya hanya mau untung aja. Tapi yang the best for the museum, ada Yayasan Mitra Museum, ada, misalnya orang-orang yang mengelola ulen Sentalu, hmm. orang yang mengelola Jogja National Museum, walaupun itu uh, kota Jogja, tapi kan mereka banyak me mem apa, mengundang para kurator, para seniman lokal yang yang swasta nah. gitu loh. Jadi semua tuh didengar. Waktu Jogja art tuh ramai banget. Rame banget. Selalu ya, selalu iya. E, artinya sebetulnya e, perhati apa diman atau apa keingin tawanan publik publik termasuk generasi muda terhadap seni, art itu semua tinggi. udah sangat membaik. Sangat tinggi. Sangat membaik ya. Menurut aku harus ada apa ya? Itu tadi e, e, Objeknya, tapi yang ada narasinya, narasi, storytelling, hmm. ya. ada tempat buat mereka untuk hangout, nggak usah jauh-jauh deh di uh, apa Ulen Sentalu ada kafenya, yeah. tentu saja yang dikelola dengan baik. Tapi uh, Jogja National Museum ada pohon beringin yang sangat ikonik di tengah-tengahnya, cuma ditaro meja-meja-meja undang U UMKM Jogja bikin warung-warung-warung bersih. Kita bisa beli dan kita duduk di situ makan, buka sampai malam jam 10. Foto sama beringin iya, ya gede, Enggak iya, apa-apa. Iya, apa-apa banget, itu ikon museum yeah. kan gitu. Yeah. Jadi, uh, menurut aku itulah yang mestinya uh, saling terbuka, saling bikin masukan-masukan uh, dari yeah. manapun Terus, uh, ya langkah-langkahnya sih itu kita udah, udah ada beberapa kok museum udah ada, yang works, yeah. yang private museum atau local museum yang works yeah. gitu aku setuju sih jadi uh, mudah-mudahan ini bisa jadi momentum ya uh, akan ada akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan dibuat tapi sekarang kita ke kamu tadi udah disinggung yang Muar terus aja. terang aja waktu pas museum nasional itu terbakar lalu hari ini saya mendapatkan cerita di balik layar bagaimana uh, harus delikit hati-hati proses untuk hmm apa ya mungkin restorasi atau ya. whatever dari ya, barang, -barang itu yang yang dicek, uh, ya kan, itu Itu terus aku membayangin di film itu mm -mm. ya yang udah dari tahun tujuh 78 tujuh, 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 tujuh ya. Ya. ya bayangin proses itu sudah dilakukan dari 78 dan sampai sekarang masih ongoing proses nggak mm -hmm. gampang dan super super big effort Sangat, gimana itu sangat. yang membuat kamu ter gimana ceritanya kok kamu tiba-tiba bikin itu <laughs> jadi gini ya kalau aku tuh memang dari kecil hobinya ke museum hmm. ya uh, hobinya ke candi-candi hmm. kemudian punya anak yang juga tertarik sama hal-hal itu ya kita ngajak juga sih gitu jadi hmm. lebih gali lagi ibu kita jangan cuma ke candi yang ada di Uh, mainstream NGDG. map aja gitu ternyata banyak candi ini candi ini candi ini jadi aku lebih sering uh, apalagi sejak mereka sudah bisa menentukan bahwa uh, kita nggak mau keluar negeri terus kita hmm. mau ke sini 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 jadi bapak ibunya yang yang hmm. ikutin anaknya malah gitu kan hmm. jadi kita begitu lalu ketika aku bikin berbagi suami itu aku bekerja sama dengan uh, produser Perancis Sehingga hmm. skrip aku harus ditranslate ke bahasa Perancis. Okay. Uh, translator yang ada beberapa translator kandidat, tetapi yang lolos itu adalah orang Prancis yang tinggal di Jogja. Namanya hmm. Ibu Elizabeth Inandiek, seorang sastrawati Prancis yang tinggal di Jogja, dan dia menerjemahkan serat Centini segala macam hmm. karena kayaknya S 3 nya memang tentang itu. Lalu uh, jadi berteman baik. Kemudian dia yang pertama kali bilang di tahun 2009 atau 2010, "Nia, saya ke, mau ke Muara Jambi, kamu pernah dengar?" "Enggak." Aku gitu kan. "Apa itu?" "Elisabeth," aku bilang. "Itu candi besar sekali itu dulunya university," dia bilang. "Hah, Indonesia punya university?" Akhirnya dia cerita sedikit. Dia bilang, "Saya mau mengantarkan tamu dari Perancis ke sana." Buddhis ya, hmm. uh, Rinpoche gitu. Terus Rinpoche. Uh, saya pikir, "Wah, luar biasa sekali," gitu. Ternyata terus pandemi atau sebelum pandemi saya sibuk segala macam kita agak jarang berkomunikasi. Lalu dia bikin buku judulnya Mimpi-Mimpi dari Pulau Emas. Wow. Tentang pengalamannya dia di Muara Jambi. Bahasa Prancis, bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, China, empat oh. bahasa. Covernya digambar oleh seniman favoritku Henry ya? Dono yang bikin oh. covernya. Covernya itu adalah Mahaguru Dharma Kirti seorang anak seorang uh, Mahaguru dari Muara Jambi, gitu. Hmm. Terus, aku tentu saja, kan, aku dikasih baca bukunya, nggak bisa berhenti baca. Selesai dalam tiga jam, baca lagi, baca lagi email Elizabeth. Langsung, gila ya, udah jadi buku dari yang tahun 2009-2010. Dan aku langsung indah sekali bukunya ditulis dalam bentuk seloka, hmm. seloko. Jadi seperti, tidak seperti buku-buku yang biasa aku baca, tapi menyentuh ke dalam hati. Dan kita kayak diajak keliling. Aku bilang, Eli aku mau ke sana. Lalu uh, tentu saja aku juga tahu Muara Jambi dari Pak Ahmad Mahendra, Pak Hilmar Farid, di mana sebenarnya uh, Pekan Kebudayaan Nasional di tahun sebelumnya, 2002 satu pada saat pandemi itu ada syuting di sana karena kan hmm. uh, Pak Hilmar Pak Dirjen ini kan memang uh, sejarawan ya yeah. bisa dibilang ya. Jadi dia tuh memang paham sekali uh, setiap daerah di Indonesia sehingga masuk dalam kan kebudayaan nasional dan aku nonton hmm. di YouTube gitu kan. Jadi uh, wah bagus banget gitu. Tapi belum ada bukunya tuh dulu mm -hmm. belum realize ada. Terus jadi belum uh, membayangkan baru membayangin kan, uh, ininya ya, ya semuanya sampai akhirnya aku minta audiensi juga dengan mereka aku pengen kesana ini ada riset aku bawa bukunya dan ternyata ee, buku tersebut ada di perpustakaan Pak Hilmar Farid belum dibuka <laughs> mungkin saking banyak yang ngirim Sak buku ya yeah. gitu kan tapi maksudnya oh akhirnya dia juga baca oke kesana bikin budget aja nih ya mau riset gimana ya udah selesai pulang riset aku bikin bilang ini harus menjadi film dokumenter mm -mm. kenapa nggak film fiksi enggak karena kalau mm -hmm. film fiksi backgroundnya Borobudur, perambanan boleh deh orang udah tahu ya, mm -hmm. Eiffel gitu ya. Yeah, yeah. Ini orang belum tahu, kita harus kasih lihat fakta sedetail-detailnya mengenai ini. Terus apa yang paling bisa menjadi corong, a documentary film. Mm. Akhirnya aku disupport 100% dan aku sangat berterima kasih dengan uh, Mas Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur itu tiga itu kayak oke, okay, kita percayakan ini gitu. Jadi selesailah filmnya dan kemudian awalnya web series ya awalnya web series oh, memang. Oh, Jadi oh. selesai web seriesnya dulu, abis itu aku edit versi panjangnya. Sebenarnya itu tidak ada di uh, perjanjian kita. Cuman hmm. kan aku mikirnya uh, oke okay, kita sangat mensupport Indonesia Nativi karena hmm. budayanya Kemen, uh, Kemen dibuat Riset Tetapi ada berapa orang sih yang, yang bisa yang mengakses ya, ya, ya. atau bi semua orang kan punyanya OTT di TV smart TV-nya OTT yang dari luar negeri mm -hmm. ya kan kalau udah kebiasaan seperti itu ya nggak ngeakses itu lagi mm, gitu betul. jadi saya pikir saya harus punya versi panjangnya di mana community bisa screenings bisa ke festival bisa kemana uh, ya udah aku edit yang versi panjangnya. Mm -hmm. Nah uh, apa yang yang bocorannya. Karena aku tahu kalau di jadwal mm -hmm. itu kalau nggak salah masih tanggal 30 September 30 ini jam 30 September 4, jam 4 uh, ada sore. ada ini ya di Ada di, di Flix Cinema, cinema Mall of di, Indonesia, Kelapa, di Kelapa Gading. Ya? Tapi kan uh, takutnya karena itu satu sinema 475 seat, kita memang nggak kita kan free for yeah, free. public. Jadi harus daftar. Terus di kata. link, bit.ly ada di Instagram, at muarajambi underscore bertutur. Okay. Uh, jadi first come first serve ya, yeah. ketika udah penuh ya kita akan tutup pendaftarannya. Mm -hmm. Tapi uh, yang membuat aku pikir, uh, selain peninggalan sejarahnya ya Mbak Uni, itu yang bikin aku ketika stepping di sana tuh kayak, ini kayak dunia lain. Aku udah ke Angkor Wat ya, karena anak-anakku senang sekali diajak ke Kambodia. hal Yang Southeast Asia lah mereka tuh kayak, oh ini kita masih saudara gitu kan. Jadi, uh, aku melihat itu, kayak itu tiga kali lipat lebih gede dari angkor Wat kompleks, kan? Oh. Jadi, uh, aku ke sana kayak ini, kayak ke dunia lain. Terus, banyak reruntuhan yang dengan pohon-pohon raksasa kita lihat, bata-bata merah. Kenapa nenek moyang kita pakai bata merah karena deket batang hari? Jadi, mereka tuh udah eco-friendly, ya, yeah. ngambil dari apa yang deket aja gitu, kan? Hmm. Uh, itu persis kayak Tom Rider-nya, hmm. filmnya. Miss Jolie, <laughs> yang Julie. maksudnya kayak waktu kita di sana kan kita terkagum-kagum, yeah. wah keren banget. Ternyata kita punya di Muara Jambi gitu. Itu aku, jadi kita ini ke Kamboja selama ini semua orang pengen ke Kamboja karena pengen ke Angkor Wat. Iya. Yeah. Dan Indonesia punya, punya. banyak dan banyak. ada yang bahkan belum tergali di semua dieksplor. benar. Yeah ya jadi maksudnya dan yang ada di angkor wat kalau kita sana kan ditulis ya eh, Jaya Warman sebelas Jawa Warna sembilan hmm. ini adiknya dari Jaya Warman dari Pulau Jawa dari Pulau Sumatera hmm, yeah. yang di exile ya? itu biasanya kan mereka di exile yeah, yeah. pusat pemerintahnya Sumatera Jawa ya udah hmm. nih bandel nih adikku di exile aja deh ke hmm. Kamboja, ke Vietnam. Akhirnya mereka bikin kerajaan sendiri, bikin tempel sendiri yang akhirnya juga bersaing sama kakak-kakaknya ya. ada di sini hmm. misalnya kan kurang hmm. lebih pengertiannya gitu kalau untuk adik-adik millennials dan gen Z. Jadi sebenarnya kita banyak sekali yang belum tergali gitu. Hmm. Jadi bukan hanya penggaliannya yang aku lihat di sana adalah itu kan ditinggali oleh desa. Di situ ada desa Muaro Jambi ya. Dan orang desa itu 100% muslim. 100 perempuannya berhijab, tapi mereka adalah the guardian of the temple. Itu yang aku kayak, wow ya Allah. Makanya kok. message yang sangat menonjol dari film ini adalah toleransi. Merajut ya? toleransi, merajut toleransi. Meraju toleransi. toleransi. Karena ketika aku lihat di sana kan mesti naik sepeda hmm. atau pakai Bentor. beca motor ya hmm. kan. Nah beca motor itulah yang untuk nganterin rinpoche, rinpoche, bante-bante, biksu-biksu untuk melakukan. Ritualnya hmm. gitu, karena kan kalau kita kesana sebagai Muslim, ya kita duduk, ya kita, wah nenek moyang kita ini luar biasa. Tapi kalau mereka mungkin dengan tradisi dan ritual agamanya, mereka harus melakukan pradaksina, ya harus mengelilingi, harus nyalain dupa, harus hmm. meditasi di sana, dan itulah dibantu oleh uh, semua uh, orang desa yang emang care dan... Selain dia mencari penghasilan, bisa aja mereka nganterin udah mana duitnya, Yalah, tapi gak apa -apa. udah nggak peduli, ya nggak apa-apa, ya, tapi ya. ini peduli Betul. gitu. Jadi aku tuh sampai, wow gitu udah berapa lama, iya sejak dibuka jalan, dulu mereka kan harus naik ketek mm. atau naik kapal yang bunyinya ketek-ketek -kete gitu ya, karena belum ada jalan ya zaman mm. dulu sejak tahun 2000 berapa aku lupa jalan raya sudah dibikin yeah. dari Kota Jambi ke Muara Jambi mulai banyak yang berdatangan karena kalau naik KTT kan mungkin yeah. susah ya harus menyeberang sungai terus kemudian <tuh> turunnya ribet gitu. Tapi sejak itulah e, dari luar negeri itu semua dari luar negeri Mbak Uni dari Thailand, India, China, Nepal. Tapi kalau kamu karena kamu produksi di sana mm -hmm. bertanya nggak sebenarnya kalau dari orang di luar Jambi mm -hmm. sendiri apakah ada orang yang senang atau care untuk datang ke sana? Aku, aku di sana karena setahun penuh ya tapi kan bulak balik Jakarta mm -hmm. itu kalau kita lihat turis lokalnya mm -hmm. aku rada rada jutek sama mereka karena mereka buang sampah mm -hmm. terus uh, makan piknik oh, karena gede kali ya jadi susah ya maksudnya eh ini ada menaponya loh, bu ada tibulan ininya. Coba yang di rumput sebelah sana, ya kita jadi agak jadi kayak protektif kan. Terus habis makan kan styrofoam ya, mungkin hmm. Aduh makanannya tuh kalau dibungkus sama daun pisang masih oke okay lah Ini styrofoam-styrofoam ditinggalin aja berserakan. Oh, Bu, Bu, Pak, Pak, dipungutin dong sampai kru aku aku suruh pungutin yang kayak gitu kan. Jadi uh, dan aku suka mengobrol dari mana, Bu? Oh, kita dari Padang. Dari mana kita dari Palembang? Kita dari Kota Jambi, dari apa? Jadi sebenarnya lokal Dari itu. Memang sudah dijadikan tempat piknik, okay. dan itu tidak salah, ya. Gitu, cuman kalau karena belum ada narasinya, bener, ketika bener. di sana narasinya baru dari film ini, ya. Tapi ya. kan orang umum mungkin pengennya sih, aku semuanya nonton, ya. Kita, aku bawa deh tuh film kita roadshow, gitu ya. Hmm. Uh, tapi kan orang umum harus dibikinkan narasi ketika kita yeah. kayak ke Borobudur aja deh atau Prambanan kan sekarang udah ada narasinya mm -hmm. Orang udah jadi segen untuk piknik, oke okay, kalau mau piknik ada designated areanya gitu mm -hmm. kan ya Gitu sih, tapi menurut aku tanpa mengusir penduduk yang ada di sana yeah. Iya, gitu. oke okay. Nah ini kan uh, sesuatu yang yang terbaru yang sedang kamu lakukan mm -hmm. itu bukan sesuatu yang punya nilai bisnis mm -hmm. ya mm -hmm. buat kamu sendiri yeah, yeah. ya kan jadi ini lebih kepada yang tadi uh, yang dari awal ngomong idealisme mm -hmm. ya merawat seni mm -hmm. dan Karya-karya kamu sejak awal ya, yang terbaru mungkin yang uh, yang 2021 World, uh, World Without, without the Netflix. Tapi ya. dari awal berbagi suami Arisan acabokan. Arisan lumayan komersil kayaknya. Kak, soal Awalnya muka, tidak diniatkan ya. komersil, tapi ternyata <laughs> mendatangkan yeah. uh, lumayan box office. But, yeah, gitu tapi uh, itu ada track record di mana kamu selalu ada uh, isu sosial yang kamu angkat dan menonjol sekali uh, isu yang berkaitan dengan perempuan. Hmm. Women empowerment, hmm. why? Apakah dari pendidikan kamu, sejak kecil, atau apa yang membuat itu sejak awal? Itu hmm, ya? uh, sebenarnya mungkin karena aku melihat, tuh, nenek-nenek aku dari kedua sisi, tuh, orang yang sangat uh, empowering other people. Hmm. So, I'm sure they, they already felt empowered, ya, gitu. Kayak nenek aku yang uh, dua-duanya nih, nenek-nenek oh, aku yang dari Padang dan dari Sunda ini. Mereka nyetir sendiri oh. di tahun itu, ya. Kita kan terus, uh, mereka uh, selalu kalau mau apa-apa tuh kayak uh, udah gini aja gini, walaupun mereka ibu rumah tangga, loh gitu. Tapi they have this uh, presence yang dia, kalau mereka kalau ngambil keputusan, nggak harus uh, perlu persetujuan suaminya, gitu. Yeah. Mereka mengambil keputusan karena dating it's the best for the children, for the cucu untuk sepupu-sepupunya atau ponakan yang tinggal sama mereka e, gini aja nanti lapor ke suaminya sebagai teamwork, gitu. Yeah, Jadi aku yeah. merasanya, oh teamwork ya kalau kayak gini, gitu. Jadi aku melihat gitu. Ibuku sendiri a very strong woman, ya. Terus kemudian mereka-mereka ini hobinya baca buku. Jadi aku tuh tahu buku dari mereka. Dari kecil, gitu. Jadi... E, Terus, kemudian mereka selalu bilang, "Oh, kalau aku dulu nggak kawin muda, aku udah ke University ini, universitas itu." Jadi, hmm. kayak gitu tuh, kayak ter, terpatri di, di dalam kita, kan? Hmm. Oh iya, oh iya, oke, okay. aku mau kayak gitu-gitu. Terus, uh, dan mereka selalu think out of the box, ya, apalagi kalau aku lihat sebenarnya, aku juga sangat dekat dengan buyut nenek, buyut aku, hmm. istrinya, Otto Iskandar Dinanta. Ya. Uh, eh, apa uh, buyut aku ya, uh, Ibu Sukira? sampai aku SMP dia masih hidup dan aku ngeliat dia gila anaknya sebelah sendirian sampai setua itu aja kalau cucu dan cicit-cicitnya datang dia masih masak dibantuin ini ini makan ini ini itu terus sampai malam semuanya harus rapi terus kemudian dia masih jualan batik dia tuh jualan hmm. batik jadi dia ngewiru kalau aku nginep sama dia dia ngewiru dulu ini pesanan ibu ini ibu ini ibu ini dan dia bilang kalau nggak kayak karena batik ini mana bisa sebelas anak hidup yeah. Uh, Mengadakan dari suami, enggak ada suami meninggal oh, kan. Oke, okay. Hilang oke, okay. lagi, otoiskan Iskandar Dinata yeah, 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 <laughs> hilang di tahun 45 yeah. Di bulan Oktober baru Indonesia baru merdeka dua bulan ya, hmm. dari Agustus 8 tambah dua, yeah, iya, kan, baru. Jadi kayak gitu, aku ngelihatnya wah gila banget gitu. Dan ketika di dunia luar, aku merasa bahwa friendship sama per antar perempuan itu penting, support system antar perempuan itu penting gitu. Dan kalau ada teman laki-laki kita yang juga mau jadi support system kita welcome yeah. gitu ya. Uh, jadi jadi itu mungkin natural ya, nggak hmm. nggak nggak kerasa juga. Aku tuh pertama kali ditanya ini, aku ingat sekali sama uh, apa. Uh, E, war, sama wartawan juga gitu hmm. setelah aku bikin berbagi suami yeah, tuh kayak tahun 2007 itu kenapa sih selalu bikin ini Hah kenapa ya uh, yaudah, masih masih ya udah jawaban aku mungkin masa kecil, memori yang nempel childhood memory, childhood childhood memory ya. dan juga akhirnya kan tertariknya ke situ aku bener-bener pengen ngambil film terus aku ngambil film juga aku ngambil kelas dokumenter mm -hmm. jadi tertariknya ke hal-hal yang uh, bawa hidup itu Uh, emang harus seimbang gitu yeah, antara yeah. kamu emang harus bisa menghidupi diri kamu sendiri sebagai perempuan mm. gitu dan ke bagus kok kamu bisa ikut berkontribusi terhadap mm. anak-anakmu dan keluargamu kalau nanti kamu berkeluarga tetapi kamu juga harus berkontribusi untuk perempuan-perempuan lain kayak yeah, <laughs> yeah. kayak selalu dipikirinnya gitu gitu karena mereka tuh sama sisternya sama sepupunya sama ponakannya kamu mau sekolah kuliah udah tinggal di tempat aku kayak gitu kan kayak zaman yeah. dulu ya kan pasti yeah. keluargamu juga gitu yeah, yeah. kalau kita tinggal di ibu kota pasti keluarga-keluarga dari desanya tuh atau dari uh, apa daerah asalnya kan mau kuliah oke okay, ada kamar ini pada dompet-petan <tuk> kayak mm. semua untuk pendidikan tuh kayak welcome gitu ya. Mm -hmm. Ini ya sebenarnya kamu tuh dari tahun 2000 sebetulnya udah ngambil udah masuk ke isu-isu yang out of the box. Uh -uh, uh -uh. Tapi itu berdasarkan uh, kenyataan yang ada di masyarakat ya. Uh -uh, uh -uh. Seringkali uh, dan banyak di antara tabu dalam artinya masih tabu orang nggak uh -huh. ngomongin itu. Uh -huh. Tapi kamu reveal itu menjadi uh -huh. sebuah cerita cerita yang uh, dikonsumsi oleh publik ya. Uh -huh. uh, sebagian kayak tadi yang uh, kayak Arisan apa segala macam sukses, tapi gini aku kembali sekarang kenapa mm -mm. kok orang Indonesia mm -mm. itu tergila-gila dengan drama Korea mm -mm. karena salah satu yang menonjol dari drama drama Korea itu juga mau mengangkat hal-hal yang tabu mm -mm. yang nggak biasa mm -mm. tapi mereka baru baru lima tahunan ini mm -mm. kamu sudah tahun 2000 Sampai mm -mm. ngelihatnya tuh kenapa kok even orang Indonesia aja mm -mm. lebih lebih suka hmm. untuk mengkonsumsi Drama itu apa yang membedakan gitu padahal sebenarnya kamu udah menyentuh isu itu dari tahun 2000 iya 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 nggak tahu yang membedakan apa uh -huh. uh, tapi atau kalau aku platform, lihat sih atau mungkin atau platform uh -huh. dan juga gini kita kalau bandingin sama Korea tuh Indonesia tuh jauh lah hmm. karena uh, waktu itu aku kebetulan juga waktu Korean Film Commission datang hmm. ke Indonesia itu di tahun 2003 aku baru bikin arisan hmm. itu kita diundang sama-sama filmmaker yang awal-awal lah hmm. waktu itu kan kita diundang kita ngobrol kita ajak tur ke tim ke IKJ mereka wow uh, pokoknya seminggu kita nemenin mereka kemudian kita diundang ke Korea segala macem. Uh, ceritanya dibikinin fokus on Indonesian cinema di hmm. ko di Korea hmm. judulnya Garin and the Next Generation ah. wah sampai rame banget Garin ini, satu sarusan buku. oh. ada bukunya jadi aku the Next Generation okay. ceritanya kan okay. terus <laughs> jadi kita duduk di panel dengan hebohnya satu busan film festival memusatkan perhatiannya ke Indonesia Uh, which is great dan kita berterima kasih sama Busan tapi nggak pernah ada follow up dari pemerintah kita kan nah, bahwa COVID iya. uh, itu Korean Film Commission itu bisa berdiri karena uh, pemerintah punya concern yeah. bahwa ada mereka punya uh, apa namanya semacam komitmen kebudayaan mau itu kebudayaan modern kayak tradisional kayak makanan kayak film TV drama segala macem itu dijadikan sebagai sat dalam satu payung covid hmm. gitu kan uh, di, diberikan dana gitu. dan disupport dari segi kebijakan pajak semua jadi semua tuh 360 derajat dan they have been doing that dari tahun Late 80s ya, kita kan ketinggalan. Sampai sekarang kita belum dikasih Betul, gitu. gitu pajak juga. Aku bayar pajak tontonan aja capek dari tiket udah dipotong sama pemilik Tadi bioskop. Tadi tuh mau syuting aja bayarnya mahal ah, di tempat itu. Iya kan di museum-museum. Atau apalagi kalau misalnya sekarang kalau aku sih tim sih yang paling sedih. Karena dulu kan tim adalah tempat kita nongkrong kita mau ambil ini kamera oke parkirannya pakai parkiran tim aja zaman dulu hmm. sekarang 200 juta gitu kan hmm. kayak gitu gitu deh mbak Uni. Oh, okay. aku nggak tahu nih kenapa kita menjadi semakin mundur gitu ya bukannya maju gitu uh, jadi memang nggak nggak didukung menurut aku sih tidak didukung aku setuju jadi memang bedanya saya rasa saya juga banyak baca itu bedanya kenapa orang tuh kita kita iri sama Korea tapi terus Uh, pemerintah kita sudah dibanding berkali-kali ke sana untuk, untuk Padahal ngeliat, dari tahun 2003 uh -uh, ngeliat kok, ngeliat udah Kenapa ya? kok mereka tuh sekarang bisa mengekspor culture-nya uh -uh, uh -uh, ke seluruh dunia? Iya. Lewat film, lewat musik, ya, lewat makan. Karena memang pemerintahnya mendukung. Iya, dan kayak maksudnya mendukungnya tuh mendukung yang uh, 100 ya, bukan kayak. Oke nih, kita kasih kamu pinjaman uang gini-gini loh, sama aja kayak kita minjem ke. Uh, apa walaupun bank belum bisa ya dipinjam mm -hmm. untuk bikin film tetapi mm -hmm. kan sama aja seperti aku minjam uang ke sekelompok teman-teman yang akhirnya jadi investor dong harus balikin yeah, yeah. pakai bunga pakai yeah. ini pakai yeah. itu yeah. sama aja gitu apa yang membedakan sehingga kita benar-benar lebih berupa funding mm. government funding funding itu kan artinya uang yang Bukan untuk dikembalikan dengan yeah. ada bunga, gitu yeah, kan? Yeah. Tapi, government atau negara menjadi untung karena terekspos di dunia. Betul. nggak hanya filmnya, tapi bahasanya, makanannya, Alter musiknya, kita, semuanya. semua, film itu ada semua, kok. Benar, di dalamnya ada orang lagi masak, ada apa? Berbagi suami sampai restoran, bebeknya kok abun. Itu sampai bingung, kenapa sih jadi orang pada nanyain bebek yang kayak di filmnya? Hmm, kan itu sih kok abun, yeah, yang yeah. sih bagian itu ya, sampai sekarang, sampai kemarin uh, ada teman produser juga yang bikin acara kuliner, masih nelpon WA aku teh inget nggak restoran kok abon di mana kita mau datang ke situ oke baik di sini gitu kan hmm. kita ngasih tahu jadi kan sebenarnya itu holistik ya film hmm. ya tapi sebenarnya semuanya mesti disupport hmm. uh, dan mesti ada uh, kebijakan kebudayaan yang sifatnya kebijakan ya yang udah stempel gitu bahwa ini orang Indonesia harus support ini gitu hmm. apa yang berbeda antara yang berdasarkan pengalaman kamu ya uh, 15 tahun 20 tahun yang hmm. lalu dengan Mungkin lima tahun terakhir. belas, 15-20 tahun yang lalu tuh itu sebenarnya mungkin golden era of Indonesian cinema kalau aku boleh bilang. Hmm. Kenapa golden era? Karena uh, kita belum kita masih ini ya masih naif. Kemudian kita nggak mikirin oh nanti yang ini boleh nggak ya sama sensor yang ini boleh nggak? Kayaknya semua nih geng kita nih filmmaker filmmaker ini wah nulis mengalir tanpa memikirkan nanti akan disensor, nanti akan di demo, nanti akan di ini, hmm. satu itu. Hmm. Yang kedua, uh, kita belum terlalu dibombardir juga dengan adanya, uh, apa, saat itu kan belum ada, waktu itu kalau nggak salah ya ada Jelangkung itu termasuk box office, yeah, box office, ya, office ya, film ya. Jelangkung. Tetapi kita belum, uh, abis itu belum banyak film horor lain, <laughs> jadi kita belum terbombardir <laughs> dengan itu. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa film horor itu laku memang yeah. dan it's not a bad thing untuk aku enggak dan it's film horor yang sangat horor sangat horor artinya yang benar-benar produksi juga horor <laughs> gitu kan tapi it's not a bad thing cuman kita memang harus tetap uh, punya funding itu lagi kalau nah. ada film horor ga usah difunding karena hmm. udah pasti laku misalnya yeah, yeah, yeah. tapi film-film yang skrip-skrip tertentu kan di Korean Film Commission itu itu ada yang namanya Uh, kuratornya semua kan orang-orang yang berpengalaman ya, yang dia yang milih dan transparan, yeah. ya kurator yang berdiri di situ, yang filmmaker tua yang nggak boleh masukin proposalnya dong. Benar. Nah ini penyakit orang Indonesia, sering banget uh, conflict aku jadi kurator konflik of interest. interest. Kalau nggak masukin film-film uh, lo sih teh lah, gimana? Orang aku kuratornya mas aku oh. masukin film aku. Oh. Jadi hal-hal kayak gitu kayaknya pendidikan etis, pendidikan yang kayak gitu-gitu dan kita harus ikhlas aja deh kita tuh kalau orang jawa bilang kita kan udah usia segini ya kita give backnya give back full gitu jangan semuanya mau tetap kita raup hmm. gitu ini kita kita bisa kok masih tetap eksis jangan takut nggak eksis ketika kita cuma di belakang layar jadi kurator tapi kemudian film-film yang muncul yang dapat funding misalnya hmm. Hmm. janganlah kita ada di kuratorial terus kita juga masukin proposal itu lucu banget sih kejadian kalau di Indonesia yeah. di mana di luar negeri bisa kayak gitu orang kuis aja saudara uh, dan anak-anak dari hostnya kuis kan nggak boleh ikut kuis yeah, kan yeah, kalau yeah. peraturan internasional ya yeah, yeah. eh. <laughs> jadi yang itu banyak yang lucu-lucu dia mbak uni pokoknya tapi kita we have to go back to basic bahwa ada hal-hal etis -hal yang harus kita jalanin pemerintah juga harusnya komitmen harus ada mm -hmm. badan pengawas, apa kan COVID juga ada badan pengawasnya ya nggak bisa itu itu lagi yang dapat funding ya kan, mm -hmm. tapi ya film-film kayak gitu jadinya maju dan juga film dokumenter okay. karena film itu tidak cuman yang naratif fiksi kok orang-orang yang udah punya OTT Internasional yang ada di TV-nya atau di handphonenya, semua rata-rata eh udah nonton dokumenter ini belum yang iya, tentang Gunung banyak, Padang, ya. yang tentang apa? Indonesia masuk, yang tentang makanan Jogja hmm, hmm. masuk di situ, hmm. nonton kok gitu. Cuman ya artinya harus ada funding-nya aja untuk membuatnya, untuk memproduksinya ya, dan ada memproduksinya. affirmative action ada, untuk exactly yang itu tema -tema. affirmative action benar. Ya, ya. Dua pertanyaan terakhir karena aku tahu uh -huh. kamu uh, ada habis ini ada meeting ya, jadi merawat idealisme hmm. untuk tetap hmm. melahirkan karya-karya seni yang tidak beror berorientasi bisnis itu beratnya seperti apa? Sebenernya, Kamu pernah nggak sih dapat tawaran untuk bikin film horor misalnya? Pernah, uh. pernah dan itu waktu itu untuk sebuah channel uh, channel waktu itu belum ada OTT tapi hmm. sudah ada channel uh, dari Amerika yang bisa diakses lewat IndoVision. Hmm. Uh, aku ditawarin gitu ya, uh, channel dari Amerika itu untuk... Uh, tapi aku bilang, "I'm not into horror" gitu. Mm. Jadi, ya, akhirnya mereka tahu, "Oh, I'm not into genre film" itu kan mereka mm -hmm. bilangnya genre filmnya yang slasher, yang apa? Mm. I'm sorry gitu. Ya akhirnya aku rekomendasikan orang lain okay. gitu. Jadi sebenarnya kamu ini udah berada dalam posisi sebagai patron ya Nia ya karena udah senior. Masa jadi supporting other kan nggak kan? Kan nggak nggak ngekip itu untuk sendiri enggak, gitu enggak, for enggak. the sake Oh ini rejeki nih, enggak, gitu kan nggak ya? Sih. Jadi sebenarnya ya mungkin karena aku ikut fellowship juga di tahun 2008 Eisenhower thanks to Eisenhower but also itu my choice kan mereka yeah, membebaskan yeah, kita yeah. mau pilih apa. Uh, ya, dan mungkin juga karena aku ke, waktu itu aku juga kuliah filmnya di Amerika kan mm. jadi aku ngeliat tuh oh filmmaker tuh kalau di sana tuh di saat dia udah usia segini dia ada give backnya segala macam kok kayak hidupnya happy banget gitu karena apa yang defining happiness gitu itu nomor satu sih mm. buat aku kalau misalnya mau tetap keep the idealism apa yang define your happiness yeah apakah dengan kamu dapat job semua kamu kerjakan hmm. kalau aku mah capek kejar tayang <laughs> kejar tayang ya? apa hmm. capek capek uh, itu udah pernah dirasakan di usia late 30 dan 40 awal ya kan sekarang kan hmm. udah 54, no? <laughs> bagaimana uh, jadi kayak kayak gitu-gitu udah 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 lama sih aku makanya aku pas pulang dari fellowship itu sebenarnya aku mah membuat pemetaan yeah. bahwa nanti kedepannya ini kan tahun 2008 ya waktu itu aku 50 juga belum kan mm. uh, aku pengen segini di usia segini pengen uh, ya kalau boleh dibilang patron mentor yeah. segala macem gitu kesulitannya buat aku nggak ada tapi mm. kesulitannya mungkin buat staf-staf aku <laughs> yang mana mereka kan pasti kalau dapet Uh, big project, mereka ada bonus. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi, aku gini, maaf ya, kalau big project ini kayak aku nggak kerjain, kita kasih ke yang lain aja. Jadi, kayak gitu yeah, gitu. Jadi, yeah. tapi uh, itu juga bergulir kok. Staff-staff aku yang dikreatif juga sometimes Mereka bilang bahwa, "Teh, aku udah dapet tawaran di sini, aku udah cukup menimba ilmu di sini." Akhirnya kan jadi. Ada lagi yang masuk yang bisa dididik, kemudian mereka juga jadi independen berdiri sendiri, bisa cari rezeki yang lebih besar sendiri. Jadi aku pikir uh, kesulitannya itu aja sih. Cuman bagaimana menularkan itu ke tim aku yeah. bahwa eh kamu masuk kalian nasira tuh seperti ini loh. Yeah, <laughs> gitu. Yeah. Tapi you can get um, an education experience dan education yang nggak ada di sekolah film mungkin yeah. ya. Kan? Seperti tagline-nya Real Talk with Unda Lewis, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, nah. itu dia. Setuju. pertanyaan Pertanyaan terakhir. Hmm. Apa yang masih ingin kamu kerjakan? Hmm. Yang belum dikerjakan, apa tuh? Sebelum usia 60 tahun. Sebelum usia 60 tahun. <laughs> Wah, aku banyak sekali sih sebenarnya. Pipeline-nya ya. Hmm. Nomor satu, aku berasa... Uh, harus membuat cerita tentang eyang buyut aku. Oke, okay, yang eyang tadi itu. Sukira, Yang ya. which is the one of the first yang inspire you ya. Yes. Uh, karena ceritanya simpel, aku nggak mau bikin film history yang mahal hmm. yang gede. Simpel kok, dia di rumah berjualan batik karena menghidupi 11 anaknya suaminya hilang. Zaman itu sebelum zaman G30S loh. Jadi kan belum ada komunisme ya, tapi yeah, yeah. suaminya sudah hilang dan dikubur hanya tanahnya saja gitu. Itu satu Uh, yang kedua sebenarnya banyak sekali karakter-karakter di Indonesia yang patut dibikin dokumenternya Iwan Tirta hmm. Gesang kemudian uh, wah banyak deh pokoknya kita nggak akan habis-habisnya ya kalau melihat karakter-karakter dibikin dokumenter yang educational itu 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 pipeline yang udah ada di uh, hmm. laptop ini hmm. harus ini ini gini gini gitu tapi kan itu semua kan mungkin nggak komersial jadi cari investment-nya juga ya challenging gitu hmm. Uh, tapi yang aku pengen banget sebenarnya sebelum aku umur 60 tahun tuh pengen mengelola sampah. Oh, hmm. Gila sih Mbak Uni, <laughs> pengelolaan sampah itu uh, karena pandemi aku jadi banyak di rumah, aku melihat uh, dari dulu memang karena suamiku hobinya berkebun, kita udah bikin pupuk kompos sendiri, kita apa sendiri. Jadi sampah organik tuh pasti kita kumpulin dan kita punya kompos area untuk bikin pupuk kompos. Tapi yang plastik sama kertas ini kan kita buang ke pembuangan walaupun udah dipisah pisahin eh ternyata kan di sananya disatuin lagi. Iya ah, benar. Iya maksudnya bener. aduh, udah susah-susah gitu. Hmm. Itu lagi pandemi. Pandemi mungkin merubah kita jadi banyak waktu ya di rumah ngotrek-ngotrek. Ini -ngotrek. coba kita ke tempat pembuangan sampah di situ gitu. Memang ah, disatuin, disatuin lagi. Allahu akbar gitu. Dan menggunung. Pernah ke TPA Bandar Gebang? Udah. Aku oh. syuting di situ a World Without. Oh iya iya, iya benar. <laughs> Dan situ. itu dicatuin lagi. Aku sampai gimana ya? Gimana ya gitu. Jadi bukan hanya ya, jadi dari hulu ke hilirnya gitu. Kita udah ngajarin yang di rumah begini, oke okay, perlu kita tetap ajarin. Jangan-jangan dibakar kayak gitulah. Jakarta udah polusi kayak hmm. gini dan kota-kota hmm. lain di Jogja juga masih bakar sampah. Tapi juga itu kita persiapkan cara bikin kompos supaya pupuknya organik tapi juga ke ke dukuhnya, kelurahnya, kecamatnya, sampai ke TPA-nya, ya jangan disatuin lagi dong. Itu aku masih, it's a mystery to me. Mm -mm. Pengen ngajak temen-temen, tapi ya gitulah karena sambil bikin film, sambil ini, sambil itu, kayak itu tuh masih, aduh, kayak masih, uh, gitu. Sampai itu memang problem besar banget deh, mm -mm. buat kita juga. Mm -mm. Aduh, banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyain sama Ntar, kamu. Ntar ngopi aja kita. Tapi kita <laughs> ngobrol, tapi thank you so much udah uh, sharing, Uh, apa yang perjalanan-perjalanan yang sudah kamu lalui ke teman-teman milenial dan agensi dan saya rasa uh, menarik juga ya ternyata Nia Dinata itu dapat inspirasinya basically dari childhood memory jadi nggak jauh-jauh ya kadang hmm. orang bingung dari mana nih kok bisa kayak gini bahasa gini ternyata itu problem yang ada di sekitar kita sebetulnya iya, ya betul, dan ya. karena itu relatable sebetulnya ya iya. Thank you so much Aduh, ya. All thank the best. you all the bawaan Kita kita ngopi lah. Ah, ah, Oke. Okay. Sampai ketemu di Real Talk with Universe berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube IDN Time. Bye.